Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Pramuka Pelacak Kota Bogor hari ini berada di Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam satu kegiatan, dan di sini ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kak, boleh dong kakak memperkenalkan diri. Terus ada acara apa sih di hari ini di sini? Silahkan kak. Baik Kak Teti, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Kak Retno, Pim Saka, Mabis Saka Kota Bogor gitu. Dan hari ini kita alhamdulillah mendapat satu kehormatan, Kota Bogor menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan latihan gabungan Saka Bakti Husada tingkat nasional seri ke-4 gitu ya. Dan alhamdulillah ini tadi dihadiri baik secara langsung luring dan juga diikuti secara daring dari seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Gitu Kak Teti. Boleh Kak, ada yang harus disampaikan kepada peserta Kak dari di sini Kak? Iya. Baik, jadi memang pramuka itu merupakan satu potensi untuk terutama Saka Bakti Husada ya dalam pembangunan kesehatan. Dan tadi juga seperti yang saya sampaikan, Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan reformasi di bidang kesehatan. Tentu ini juga harus didukung dengan upaya-upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Saka Bakti Husada. Dan diharapkan Saka Bakti Husada bisa menjadi motor penggerak ya, pelopor gitu ya, menjadi edukator, motivator ya dalam upaya kesehatan masyarakat, khususnya upaya promotif preventif gitu, bisa menjadi contoh, menjadi agen perubahan ya untuk Indonesia ke depan yang lebih maju begitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.